bisa tunai kah? Ada yang tidak pakai pin pas. Jadi di Action itu ada dua, ada yang kita bayar tunai langsung dengan duit, ada yang harus kita pakai pin pas. Jadi kami ini ribut-ribut mau pergi belanja ke Donata besok. Siapa? Kita tuh di note ke kakai di bawah. Oh, yang kita pergi dulu itu? Ya, yang kita beli lampu itu kah? Lampu kamarnya kak itu. Kalau saya situ duit 30 euro ini tidak cukup. Saya ada bawa 50 euro. Karena saya persiapan tadi. Oh, gelap ya. Cari barang ini sedikit sih sampai gelap. Padahal cuma ini saja. Aduh. Awas ditabrak lagi Oma itu tadi. Masuk dulu kita. Saya simpan di saya punya saja kayak. Oh, bukan Oma itu, gadis-gadis. Bagaimana sudah cara simpannya ini? Ya, oke. Kemana kita ini? Masuk. Oh God. Iya. Dadah. Oma lagi. Aduh, Oma ini bahaya. Oma. Di sini dekorasi Natal tidak terlalu ini. Iya. Satu lapar. Lapar? Makan sedikit. Saya. Iya, saya kan tidak makan daging. Saya tidak makan. Ya. Tadi pagi kan saya tidak sarapan. Oh ya, kalian langsung nah, pergi misa. Pergi misa, kan saya ya, kau tahu ada mie yang enak di dapur itu tadi malam tuh. Ah, mie yang saya beli juga. Ah, saya sudah habiskan tadi malam. Tidak apa-apa, kaya habiskan nanti kita beli lagi. Iya, maksudnya makanya saya rasa kenyang sekali tadi pagi. Iya. Dan tadi malam itu ya pun bensin. Ya. Itu dijual tidak di semua toko kaya, hanya di toko-toko Asia saja. Oh, kau dapat dari mana? Itu toko Asia, saya beli toko Asia Tropika di Klee. Oh, gila situasinya malam. Belum malam sih, ini jam berapa ya? Jam 5 kayaknya ya? Jam 5. Ini lebih maju dari ya, satu jam yang di auto. Karena jam lama itu. Oke. Okay. Alah, masuk saya tadi. Oh, oke, ke bawah ini. Masuk saya tadi ke sana itu. Ke Groot Hatsda. Ya, tidak ke bawah itu. Karena terlalu asik cerita tadi. Ya, penting ngomong. Saya juga asik mendengarkan cerita. Skimart. Ini bagus, saya. Ini. Bagus, iya betul. Ada. Jadi setiap rumah ini punya bintang-bintang. Keren ya. Di depan kapel itu juga, kecil itu juga ada pohon Natal. Keren sih. Ya, Natal sudah berakhir, tapi dekorasi-dekorasinya belum berakhir. Ini juga bagus di sini. Kapan malam yang kita antar amplop itu tuh lewat sini juga. Saya rasa hujan. Ini lumayanlah bagus kelihatan. Keren. Kelihatan di sini seperti masih terang ya, padahal sudah gelap. Kameranya masih ini. Terang. Itulah makanya kita kelihatan putih. Kalau di foto pakai kamera ini. Karena itu permainan-permainan cahaya. Cahaya. Padahal aslinya Pak. Enggak agak jelek lah. Smart. Apa sudah Kerstalen Dorop? Dorop, ya. Desa kandang Natal, ya. Desa yang terkenal dengan
dekorasi-dekorasi Natal ya. Woi. Itu dia. Dia juga ke sini ini. Sampai keluar di siapa? Foto di belakang ini. Dia ikut kita. Saya mau pelan supaya dia bisa lewat itu. Dia juga ikut ke sini. Jadi di kampung Ski Martini setiap rumah itu punya bintang-bintang. Lihat tuh, tiap rumah ada bintang. Dan ini di dalam, bukan di dalam, ah ya, di dalam rumah, di depan, bagian depan itu di kaca-kaca itu biasanya ada ini, kandang-kandang Natal kecil. Jadi kemarin tuh saya lihat banyak orang yang ini kan, kita masuk di sini ya, oke. Banyak orang yang ini tuh, saya lihat banyak orang yang apa, yang datang lihat desa ini. Rame padahal, oh pantas karena ada ini pameran, kan pameran juga sih, tapi setiap rumah kan orang punya ini. Singgul sedikit tidak apa-apa. Ibu tuh lihat kayak pocong sih. sorry. Cari suami. Di gereja Schlimmer. Schlimmer, di depannya ada pohon Natal. Bagus kan? Keren. Ini keren di kamera ini, skip gereja ini. Orang jalan ke sini pasti dengan anjing. Iya. Anak anjing. Akhirnya kita sampai di rumah. Ada. Ini siapa ini? Orang jalan-jalan. Leisentaus. Lapar. Dan pegang kamera ya.